guys, welcome back to my channel. So di video hari ini adalah Squishy Collection Part 4. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Kalau kalian belum lihat yang part 1, 2, dan 3, kalian bisa lihat di deskripsi bawah dan video-video lain yang kayak ada squishy-squishy di video. Jadi di collection hari ini adalah I Bloom dan Kitty Kreatif dan squishy-squishy yang tidak punya kategori. So let's get on to the video. Hey guys, so squishy pertama kita akan mulai dengan I Bloom. Ini adalah I Bloom Peach yang pink. Dan ini guys squishy-nya. Ini tuh slow banget guys. Banyak tuh squishy replika I Bloom Peach. Banyak banget. Ini baunya kayak peach. Actually one of my favorite I Bloom squishy, which is tada. Dan ini soft banget guys. Oh ya guys, ini tuh cinnamon roll dan ini soft banget guys. Squishy cinnamon roll ini tuh squishy-nya tuh rare banget guys, karena aku tuh liat di online shop dan di toko-toko squishy lain tuh nggak ada, tapi aku ketemu di Squishy Ink. Ini di sini tuh license dari I Bloom. Baunya enak banget dan ini cinnamon roll-nya. Move on to next squishy. Kalian tau nggak ciri khasnya I Bloom itu apa? Ciri khasnya I Bloom itu adalah squishy-nya tuh bener-bener slow rising banget, kayak beneran guys lihat ya. Dan in squishy-nya tuh soft banget. Dan ini ada yang lemon dan baunya tuh beneran strong banget. Ini baunya kayak lemon jelly. Dan ini baunya kayak, oh ya guys, ini yang orange ini lebih soft daripada yang kuning. Tapi yang kuning tuh lebih kayak slow rising gitu guys. Dan mereka tuh juga kreatif gara-gara mereka juga launch squishy pen holder. Jadi kalian bisa masukkan pen di dalam. Tada! Dan masih squishy-nya soft. Dan juga ada yang pineapple. Yang pineapple ini nggak kerasa banget kalau ada pensil di dalam. Kayak bayangkan nggak ada pensil gitu guys. Dan ini tuh slow rising banget. Aku ada 3 pen holder, which is the orange, yellow, orange, normal orange, and pineapple. Dan mereka ini tuh soft dan slow rising banget together. Kok kalian squish together pasti butuh kayak 3 menit max gitu. Okay, so move on to the next squishy. Still rising. Masih rising guys. What type of squishy is this? Move ke Kitty Kreatif. Tada! Ini tuh dari Tooth Collection. Ini tuh soft banget. Rasanya kayak Play-Doh, beneran kayak Play-Doh. Dan ini tuh yang sakit giginya guys. Ini soft banget. Wow. Dan ini tuh Kitty Kreatif. Ini kecil banget guys.
ini sebenarnya sesak banget kayak dari Halloween collection ini banyak banget yang dari Mami Cat. Ini Kitty Kreatif sama Luna Tabby. Ini kayak Mami Luna gitu, guys. Wow. Ini kayak ada di sini, guys. Dan matanya ini. Dua mami yang bisa glow in the dark masknya. Kalau kalian ingin lihat glow in the darknya kayak gimana, kalian bisa lihat di deskripsi bawah. Dan ini tuh sombong juga aja kayak tulis. Dan ini mami in the pumpkin. Jadi so cool. Dan baunya ini tuh ini lebih strong. Tami cookies, ini tuh yang kepalanya Tami tapi jadi cookies, jadi kayak doesn't make any sense but it's really cute. Ini yang Tami biasa aja. Ini kayak kelihatannya lebih glossy gitu, guys. Ini tuh glossy. Dan baunya kayak coffee. Gak Tami Devil. Dan itu yang pakai ini kostumnya, guys. Dan ini squishy-nya. Ini tuh Devil Tami. Ini baunya tambah strong, guys, coffee. Dan ini ada bajunya, guys. Jadi bisa dipakai bajunya. Nih, guys, dipakai bajunya. Dan itu kayak loose banget, guys. So next, ini Luna Tabby. Dan Kitty Kreatif, guys. Jadi ini kostumnya ini, dan dia tuh memakai topi. Dan ini tuh soft banget, guys. Luna Tabby dan Krim dan what? And Kitty Kreatif, mereka tuh collab. Sekarang kita akan squishy yang bebas merknya, jadi kayak tadaaa La Poly pancake. Ini tuh pancake yang Japanese style itu, guys. Kalau pancake biasa itu kan yang tipis-tipis, jadi kalau pancake Japanese yang itu tuh pancake-nya yang lebih fluffy gitu, guys. Ini dia. Dan ini baunya kayak pancake, jadi enak banget baunya. Dan ini tuh squishy-nya slow dan soft. Jadi squishy-nya ada perubahan, Jik. Pas pertama kali aku beli ini squishy-nya agak keras. Gara-gara tebel banget nih. Tapi kok sekarang ini kayak soft banget. Dan slow banget. Aku ada dua keyboard, yang satu adalah unicorn head. Ini hornnya rainbow. Ini soft banget, guys. Kayak ini tuh squishy kesukaanku dulu, kayak. Dan ini tetap soft banget, guys, bu. Keyboard popsicle aku punya dua, yang satu yang rainbow dan satu yang galaxy, tapi yang galaxy aku give away. Ini di belakang lo lihat, nah itu. Hello.
untuk video ini. I hope you guys enjoy it. And jangan lupa follow social media aku, yaitu Likee, IG, dan FB. So, dan jangan lupa hit that like button. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. And I'll see you guys next time. Bye!